Bikin nyesek, pria pergoki pacar selingkuh 14 hari sebelum tunangan. Pemirsa, bersama BRT News Channel kami hadirkan kabar terkini. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share channel YouTube ini. Kisah seorang pria yang memergoki calon tunangannya jalan dengan mantan kekasih mendadak jadi sorotan. Kisah ini diungkap pemilik akun TikTok @topesraymond. Pria tersebut terlihat berada di dalam mobil bersama rekan-rekannya ketika merekam kejadian tersebut. Ia terlihat tak percaya ketika melihat sang kekasih justru asyik jalan dengan pria lain. Nangkap basah tunangan lu jalan sama mantannya, tulis pemilik akun @topesraymond di TikTok yang dikutip pada Senin tanggal 3 Agustus tahun 2021. Hal yang lebih miris ketika pria tersebut mengaku akan bertunangan dengan wanita itu dalam waktu 14 hari lagi. Rencana tersebut seakan rusak usai sang kekasih justru bersama pria lain. Yang dimana 14 hari lagi lamaran, tapi malah ngeliat gini, lanjut akun tersebut. Pria tersebut merasa bingung harus melanjutkan atau mengakhiri hubungan dengan sang calon tunangan. Bahkan sang pria juga terlihat murung usai melihat kejadian tersebut. Dan lu gak tahu mesti lanjut atau menyudahi karena pilihan yang sulit, tulis akun itu. Mana catering, EO dan lain-lain udah dibayar semua lagi, sambung akun tersebut. Video tersebut sudah ditonton sebanyak lebih dari 10 juta kali di TikTok. Banyak netizen yang menyarankan agar sang pria berhenti melanjutkan hubungan dengan wanita calon tunangannya tersebut. Lebih baik gagal menikah daripada gagal berumah tangga, komentar @mojo. Kalau kata gua sih, mending udahan, soalnya kalau dilanjut gak bakal bener, belum nikah aja udah berani main belakang sama orang, gimana ntar pas udah nikah, sahut @joy26. Batalin bro, ikhlasin aja daripada pas udah nikah sama lu malah lu makan hati terus dengan kelakuan dia di belakang lu bro. Saran aja sih bro, tulis @user12456702822571. Demikian pemirsa kabar terkini yang kami hadirkan. Saksikan terus BRT News Channel tentunya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen YouTube BRT News Channel.